iku rambutmu sing tengah iku lha apa kok? Sing ndi? Sing tengah. Iki jenenge belahan jiwa ya iku. Alah apa jiwamu kan belah iku. Bongko aku. Ini dirakno gendeng. Lah iya apa belan jiwa lho? Jiwa dibelan. Maknanya itu belan jiwa, iki lurus, lurus. Dadi seperti hatiku ini, perjalananku iki selalu lurus, Cak. Ndak berliku-liku. Sing maknai sapa? Ya aku dhewe, Cak. Ya apa om wong rambut-rambutku dhewe. Ya lek rambuté wong liya lapo kok templekno ndasmu yo. Krimini kok. Masa krene kriminal. Kok iso kaya ngono yo uripmu iki. Sajane jenengmu iku Yudi apa Dava? Yudi Dava. Oh, sing jenengno sapa iku? Ya bapak karo ibu, ya, mosok tangga-tanggaku. Gak menyesal ya. Ya alhamdulillah ndak. Nama ini membawa hoki buat saya, ya. Loh, bukan, wong tuamu jenengno awakmu gak menyesal. Loh, ya kebanggaan loh, ya. Sing dibanggakno opane. Loh, dari segi postur iki wis nemen apike awakku iki, ya. Postur. Apane pos kamling? Lho, iso sih jil. Postur itu bentuk tubuh. Ya. Pos itu tempat. Tempat. Tur itu apa? Tur itu turunan, merono. Turunan, turunan nih. Tur itu merono. Turunan direk merono. Merono. Rekreasi. Ya. Lah iya, berarti postur adalah tempat rekreasi kan? Sama yang ada tuh yang Surabaya. Nanti mai itu aku aja. Mai itu itu apa? Ma, mai wedok. Mai, mai itu saya aja. Iki kita bicara soal wanita. Nah, iki cak. Wanita itu ono disebut wanita. Wani ditoto. Oh, biyen iki Cak, biyen mulai durung ono sampean wis ono wanita. Lah iya, lek dadi wanita iku berarti kudu wani ditoto. Bener. Lek gak wani berarti banji. Yo. Iya, lek gak wani ditoto kan banji berarti. Didelok notone, Cak. Lho, kok jenenge wanita kok badhe didelok noto apa ae kudu wani ditoto. Wanita wani ditata, wanita wadani tip senjata. Loh, senjata apa maksudnya? Ini isi dulu arah-arah loh, Cak. Ini pembicaraannya agak berbau-bau. Loh, anu ini Cak, unsur-unsur unsur apa? Komersil. Loh, ngomong dulu unsur komersil. Komersil itu apa? Wanita itu harus apa kita komersil itu? Meneng aku mengalihkan pembicaraan gak, ini. Aku dititakkan komersil apa gak ngerti. Bagaimana deh, lek ngomong dulu artinya. Ojo ngomong gak ro artine. Komersil. Komersil iku yang diperjualbelikan. Komer itu dari bahasa Arab, Cak. Lah iya. Komer itu artinya minuman keras. Nah, sil. Sil itu tanah persil, Cak. Berarti tanah-tanah yang disediakan pemerintah untuk ditempati itu namanya tanah persil. Berarti. Ya, Bu. Bu, berarti minuman tanah persil ngono. Ya enggak loh, Cak. Maksudnya gini. Wanita itu wanita tata, ya kan? Iya. Sebetulnya aja. Sebetulnya lho iki. Lek gak betul gak apa-apa lho ya. Ya kudu betulno iki, Cak. Makane aku nutuk mrene kudu dibetulno ya. Sing betulno sapa? Kon koyo guru ta dosen kon iki. Kene lho ya. Wanita. 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 Terus dadi Cak, sebagai wanita sing wani ditata iki kudu duwe prinsip-prinsip sing rungokno wong ngomong nanti tinggal rokokan iki. Rokok tak rokokno wis sapa kamu? Prinsip apa? Halo, 15 kilo premi yang sampean iki lho. Sak kilo piro? Ya delok anune Cak Ibu Cak. Bosok apa enggak? Bosok pun enggak. Kesuwe. Apa iku mau terus? Wanita, wani ditata. Sebenarnya kita itu harus menghormati Cak wanita iku Cak. Tanpa wanita kita tidak bisa lahir di sini ya. Oh. Jadi kita itu untuk membuat suatu kata-kata itu jangan sampai merendahkan wanita ya. Wanita ditata. Kesannya kok ya wong enggak bener cak ditoto. Ya apa kurang bener wanita kok sih ditoto bareng. Ini gila kan. Orang ditakdirkan ada laki ada perempuan. Lelaki itu memimpin, wanita itu dipimpin. Lek wanita itu memimpin jelas rusak. Iku takdire mangane wani ditoto. Jadi wong wedok iku harus ditoto. Yo delok-delok. Delokan wong wedok nang pasar toto nek diamuk raimu kon. Iki pembicaraane kok iso nutuk nang pasar barang ya. Lho iki lho wedok tok. Kon iku ngawong petan iku yo wedok tok. Ono wong petan lanang. Ono lek tak nganggur. Gendeng kon iki. Ayo. Mang terus ngomong apa iku mau? Wanita. Ah. Wani ditata. Mm-hmm.
Iku tergantung posisi ya. Sing gantung sapa? Ya menungsone ya, lek aku sing gantung ra ya apa. Lek posisi wanita iku wis bener lho apa ditoto maneh ya. Sing perlu ditoto iku aku mbek sampean, Cak. Lah apa awake dhewe noto dhewe. Lah iya. Ngene lho yo. Perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Nah, iku tulang yang bengkok. Artinya perlu diluruskan. Lek nglurusno iku kebanteren iso pecah. Pertanyaane kok metel pecahan. Sama ini kayak profesor aja ya. Loh, ngawur, ini sudah umum kalimat ini gitu loh. Tapi yang umum itu belum tentu benar, Cak. Ya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkong itu. Nah. Sama ro ngerti lah itu bengkong. Loh, itu nang agama yuk, nang kitab kita pakai. Kitab apa? Loh, kok kitab gak tau ngaji hari ini? Kok tau ngaji gak? Gak ya, tahu, nah, aku gak tahu yud. Artinya yud, sebagai wanita itu kudu berani ditata. Mangane lek wong wedok, saiki sok noto wedok, jelas rusak yud. Makanya kembali ke pembicaraan. Lek wis bener lho apa ditoto ya? Lho gak ono wanita itu sing bener. Wanita soleha, ayo. Loh, iku wong Roma irama nganti mau ciptakan lagu hanya istri saleha apa saleha? Saleho. Saleha lo ya. Loh, saleha, saleha. Ya ampun. Dramatisir lagu, Cak. Goblok. Gak iso lagu dramatisir. Roma irama iku menciptakan lagu ada maknanya, Cak. Jadi kita harus iki bahas Roma apa bahas wanita? Ya wanita cuma untuk melebarkan pembicaraan ya. Ya kenapa? Ya dilibat no Roma irama itu ya. Apa bar Roma irama kok dilibat no? Roma irama ibu pusing oleh kelibat-libat. Balik wanita mau yuk. Makanya wanita itu tidak boleh. Walaupun dia mempunyai pemasukan yang banyak, mempunyai income yang banyak, tapi dia harus dibawa laki-laki kalau di rumah. Di rumah. Gitu loh. Jangan wanita sekarang emansipasi wanita terus sok-sokan. Nah, saya sama ini kok rada sulit dimengerti ini ya. Enkam. Loh, kan gak ngerti itu? Gak ngerti aku, Cak. Ya, tambah aku ya belas gak ngerti. Makanya omongan itu sih kira-kira dimengerti rakyat banyak ini loh, Cak. Ojo bahasa-bahasa yang dukur-dukur. Rakyat banyak, jadi rakyat itu ya ake, Yud. Oh, nak rakyat sedikit. Kalimat ini benih salah, Yud, heran aja. Ngono loh, Yud. Sekarang potongan, Yud. Ya, iki potongan apa? Indian tutuk, gubris tutuk, jebra tutuk, pembalap tutuk, petani tutuk, iki potongan apa? Potongan wanita, wani ditata mau. Sampe ngerangkai ngelek-ngelek aku butuh waktu pirang jam ya, aku sebuah orang sih ngomong. Alah, aku tak raya dari kembang aja kan ini. Sebuah orang sih ngomong. Lah iya apa rambutmu bisa pihak tengah? Ini mempunyai ciri khas, Cak. Ultraman dek majang ke ya aku tau, ciri khasnya rambut lurus. Belahan jiwa ada, pakai dasi Lumajang eksotik, Cak. Cinta tanah air, Cak. Jalani tumo ya, Dek. Adik belah. Jalani tumo ya, Dek. Adik belah jiwa potong abuyut. Ya apa? Meneh-meneh kan udan-udan aja metu. Ya tak andani kon. Timbang kesabar beledek piye abu kok kabar rusak. Sampean menghina diri puyang lugu ini ya, padha menghina penciptae, Cak. Oh, lugu itu apa? Ya lucu maksudnya.